Ini adalah inkubator penetasan ikan nila, baru dites ya, belum ada telurnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada pembuangan yang besar, nanti yang kecil, air yang kecil langsung mengalir ke bak penampungan. Nanti di situ kalau larva yang udah menetas atau telur yang udah menetas, nanti larvanya akan ditampung di sini. Sangat mudah sekali yang buatnya ya. Kalau dari hitung-hitungan harga membuatnya ya, kita atas saja untuk itu yang SPS 1.3 sekitar harga 70.000 ya, sama ongkir kalau di online ya 70.000, paling ini habis 10.000 sama segitiga 10.000 ya, berarti habislah pokoknya 200.000-an buat alat kayak gini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.